Terus bro, sangkutin aja bro, punya gua bro. Oke teman-teman semua, hari ini saya mau mancing bawal dengan umpan yang mungkin baru pertama kali saya buat, tapi ini rekomendasi juga dari teman-teman. Yang pertama-tama kita siapkan klik, setelah itu telur, setelah itu sepotong, ya jangan banyak-banyak ya, sepotong singkong yang sudah direbus, terus juga pisang, nanti kita pakai pisangnya itu setengah saja. Setelah itu nih ada nih namanya, tapi ini bukan iklan, tapi ya inilah apa adanya, kita pakai yaitu Jitu, yaitu tepung ebi kering. Nah ini sangat bagus sekali nih, biasa dipakai juga untuk ikan-ikan yang lain ini, terutama ikan mas. Nah ini nanti kita pakai kinoi terakhir, kinoinya juga ya kita perlihatkan, tapi ini bukan iklan, kita apa adanya, yaitu esen, biasa kita pakai esen tuna yang biasa kita pakai. Nah ini ada sedikit madu untuk pengharum. Oke, tutorial ini mungkin sangat bermanfaat buat teman-teman pemula ya, terutama ya. Oke, pertama-tama ini kita akan aduk. Biasa kita hancurkan dulu singkongnya sampai empuk sekali. Ini singkong yang sudah direbus. Oke. Oke, ini setelah hancur rata seperti ini, lalu oke, tutorial ini langsung ini nanti kita akan tes di empang. Lalu kita pakai klik ya, biasa yang dipakai buat umpan ikan mas juga bagus. Ya. Setelah kita sampai dihancurkan. Ya. Ya, hancur rata. Oke, kita pakai ini pisang guys. Ini banyak teman-teman merekomendasikan pakai pisang, katanya bagus karena pisang itu kan alami, biasa hidup di pohon-pohon dekat-dekat air katanya. Katanya ikan itu senang biasa bermain di apa? Di bawah-bawah pohon pohon pisang. Ya ini pasang ya sedikit saja ya, separoh. Oke. Kemudian dihaduk ya, diaduk terus ya. Oke. Setelah itu kita masukkan telur. Setelah nanti kita mau masukkan telur, ini udah rata lumayan. Oke, telurnya kita masukkan, baiknya putihnya saja guys, karena untuk putihnya itu bagus sekali untuk ngerekatkan umpan ya, secukupnya saja. Op ya, ini jangan baik banyak guys, ini kita hanya untuk ngerekatkan saja supaya, nah ini kan kalau sudah dipakai putih telur dia akan merekat guys. Ini boleh, ini direkomendasi buat teman-teman yang mau mancing ikan bawal, terutama pemula dan profesional. Oke. Nah, ini udah mulai bisa terlihat. Selanjutnya kita pakai madu. Ya, berikan madu. Ini madu ini bagus sekali. Biasa juga dipakai buat ikan mas juga. Sebenarnya umpan ini bagus sekali guys untuk ikan mas terutama ya juga ya. Tapi kita pakai untuk ikan bawal. Jadi buat teman-teman yang mau mancing ikan bawal, ini bisa dipakai juga untuk ikan umpan ikan mas.
Setelah itu kita masukkan ebinya. Ini ebi ini terbuat dari udang, namanya ebi jitu ya. Ya, kita masukkan semuanya. Yang sudah kita takar ini untuk para pemancing profesional. Nah, ini udah bagus sekali nih guys. Kalau seandainya ini sudah bisa dibentuk, ya kita nggak perlu pakai kinoi lagi sebenarnya. Kinoi ini biasa dipakai ini hanya untuk pengeras. Nah, kalau memang itu udah keras, baiknya sih sudah cukup, nggak perlu lagi memakai kinoi. Ini cakep. Ya, kayaknya mungkin kita pakai kinoi sedikit karena ini untuk mengeraskan umpan. Oke. Kinoi ini ada dua double ini karena di dalamnya teman-teman. Jadi ini kinoi apa ya, kita sebutkan saja ini telur penyu. Terasa ini dibuatnya bukan dari telur penyu teman, tapi ini biasa dibuat dari mie. Ya cuma senamanya saja biar terkesan oke gitu. Nah ini udah cakep sekali, ini bisa digunakan ini teman buat mancing ikan bawal ini. Tapi nanti juga kalau teman-teman mau mancing ikan emas juga ini bagus sekali ini untuk ikan emas. Oke, setelah itu kita masukkan esen, biasa kita pakai 5 tetes. Nah, iya ini antara 5 sampai 7 tetes boleh. Ya, tapi jangan banyak-banyak kalau memakai esen, karena esen itu terlalu wangi juga ikan juga tidak mau biasanya. Oke teman-teman, ini udah bagus sekali, coba kita bentuk bulat-bulat, luar biasa, ini bagus sekali. Oke, terima kasih, begitu aja, kita akan menuju ke empang pemancingan. Enak ya, siap disantap. Tuh im, tarik. Wis keren aja. Iya. Gede pemancing luar biasa. Iya, taruh sini bawah sayang. Woi. Luar biasa ini, gede ini ya, keren. Ah bro, ayo bro, terus bro. Iya, nyangkutin aja bro. Iya bro, wih, terus bro sangkutin aja bro, punya gua bro. Kan lama. Wah gede banget bro. Kan lama. Wih nih, gede banget bro. Yah keras amat bro. Tarik im. Ah. Iskar. Wih. Ih. Wih.
Ini aja aja punya kita aja. Ya. No no tarik no aja. Idi keren im tarikannya im. Kenceng ya, gede banget ya. Kenapaan sih im? Gede banget kayaknya. Iya. Hah? Kok? Dua im? Hah? Tiga? Kok kenceng amat? Usah. Gede. Gede. Pantas pegang yang begini im. Wih deh. Oke. Mantap bro.